Video itu diunggah akun TikTok @raihanigadis0, Selasa, tanggal 24 Agustus tahun 2021. Pemilik akun mengunggah foto buku tulis berisi pesan dari mendiang ibu. Ia tak mengetahui kapan sang ibu menulis pesan yang ditujukan padanya tersebut. Dalam pesan itu, ibu pengunggah menyampaikan terima kasih karena telah dirawat selama sakit. Selain itu, pengunggah juga diminta untuk menjaga sang adik apabila ibunya telah tiada. Selanjutnya, pesan di buku tulis itu juga ditujukan kepada adik pengunggah video. Sang ibu meminta anak bungsunya agar tidak nakal dan menurut dengan kakaknya. "Jadi gua mau nyobek kertas di buku adik gua, tiba-tiba. Gak tahu ini ditulis kapan, mama sudah gak ada dari tanggal 4 Juli kemarin," tulis akun itu.